Assalamualaikum, ini saya lagi di sekolah. Saya baru selesai pada tahap pertama untuk mengambil ini namanya apa ini? Sandar paham ini. Disuruh bawa ke bagian tahap kedua. Ini untuk diisi mungkin nanti ini, ya. Iya, saya sudah sampai di tahap kedua, teman-teman. Ini petugasnya keren-keren ya. Tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bu. Nama dan tanggal lahir sedang KTP, iya. Bisa dijelaskan dulu tekniknya biar kita enggak tegang-tegang. Nanti pengambilan sampelnya lewat hidung sebelah saja. Di kanan kiri? Yang mana aja bisa. Oh gitu. Terus kita apakah bernapas atau? Tarik nafas biasa aja. Setelah masuk ya? Nah, nanti tarik nafas setelah masuk. Oh gitu. Oke, kita mulai. Kepala agak mendongak. Bismillah. Jangan ditarik kepala ini. Enak sekali rasanya, geli. Ternyata tidak setegang yang dibayangkan, teman-teman ya. Jangan berpikir negatif. Ingat, ini demi kesehatan Anda. Udah selesai. Enggak ada rasanya. Enggak ada rasanya. Udah selesai. Jangan berpikir. Terus itunya mau dibawa ya? Kenapa? Yang tadi itu hasilnya mau dibawa ya? Yang ini. Oke. Terima kasih. Giliran Anda. Ini yang belum nih, lagi tegang. Udah bawa KTP, tinggal diambil pulang. Iya ya. Kita lihat teman-teman selanjutnya ya. Ternyata geli, teman-teman. Udah selesai. Enggak. Apa KTP? Udah. Enggak. Saya enggak ada KTP, kan enggak ada KTP. Enggak apa-apa, tapi namanya namanya jelas dan nomor dan namanya jelas sama nomor HP-nya. Apa nomor HP? Ternyata baru masuk itu langsung ambil nafas. Tahan, jangan dihembuskan nafasnya. Dia akan rasa geli, enak. Enak. Enggak, Bunda bersin? Enggak. Karena kita apa nikmati. Nikmati maksudnya itu ya. Jangan sampai dilawan. Yang belum? Enggak apa-apa, enggak ada KTP. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting walaupun enggak ada KTP. Nama jangan lupa hurufnya ya. Silakan, silakan. Raismi nanti daftar ya. Ayo dong, pemberani gimana? Gak ada perlu depan dong. Nanti ya, deh, enak deh, geli kok, enggak ada rasa apa-apa. Ini buktinya nih, udah selesai. Iya. Saya sudah mendahului. Saya sudah mendahului. Enggak usah takut sendirian. Yang penting rileks ya, jangan tegang. Begitu masuk, ambil napas panjang sampai udah dikeluarkan. Sabar Ustaz Abdul Ghani ya. Botolnya kecil dikasih, biasa yang besar. Soalnya nggak ada pemberitahuan kalau harus bawa KTP. Mestinya KTP selalu di tas ya, teman-teman ya. Kalau berkendara apalagi. Siap-siap. Boleh enggak pakai? Aku senang seriuk dengan bolak-balik. Hamdanil. Ustaz Hamdanil mau dibagikan gelas. Ada lagi? Mana? Mana?
Silakan ambil botolnya, ayo ayo. Nomor HP-nya ada? Yang mana? Yang mana? Harus apa? Taruh deh HP anu. HP aku lo nomor kan? Iya wah nomorku sih no. Kalau kau nanya telepon. Ibu grab sah HP. Rauhillah Jamiski. Bisa tanpa KTP. Nanti menyusul datang. Jangan sampai orang menunggu. Enak ya? Ternyata teman saya ya. Yang mana? Teman di mana? Teman di mana? Di mana dia menurut hari ini? Alamatnya terus bertanda. Nah, enggak tahu alamatnya di mana. Ini siapa yang hati ya Allah. Bapak Hamdani. Pedas sih dah. Enggak enak kok, udah pedas geli. Udah ini hati Yuliana kan? Udah. Cari nomor murai. Ini ingat nomornya. Nomor HP. Anda pernah daftar? Bunda, sini kita kasih di jari botolnya. Iya, sudah belum dikasih. Rahila jam miskin nih. Ya ditumpangi nih. Mbak Eski Juliana udah. Nomor HP-nya baru. Semail Bu Grapsa. Udah, Mbak, sudah. Geli Bu Guru? Saya pada geli. Asti Juliana. Asti. Kan di bawah sana ya. Ada KTP? Atau? Masih ah. Mbak, apa sudah tadi? Masih ah. Ada komanya. Ah. Mbak, ah. Aku siap yang pertama. Tanggal lahir, Bu. Tanggal lahir 83. Tanggal 29. September. Ya, Oktober. Tahun 83. 83 sih, Dek. Masa beli yang aku? 83. Masa muroi. Kan pelian 6 bulan, sudah 6 bulan. Nomor HP-nya ada, Bu? Nomor HP-nya ada, Bu? Dia belum ada. Belum ada. Kurarin nomor HP sih, Dek. Imam Syafi'i. Iya. Okay. Imam Asy-Syafi'i. Nomor HP-nya Mbak Arini. 087. 083. 083. Langsung Mbak Nes. Sampai tumpah ya. Gimana? Situ. Contoh dong. Dibuatin hari ini tuh. Sudah hari ini. Sudah langsung. Jangan diminum juga ya. Masih ramah. Iya. Betul. Udah dikasih. Sudah hari ini. Apa yang belum tuh? Nih, kemudian ini. Halo, KTP. Ya, bawa. Betul. Lagi ini muda. Ndak sakit apa setahun sama saya sih itu. Kakak aku 882. Masa 3 tahun tua ngaku kan. Anu. Kakak lepak tukang jahit no. 882. Ini ipar segila no 80. Oh ya. Oh wow. Nah ini orang bujang ini insyaallah sehat. Ternaldi, are you ready? Alanta mustahid. Nomor HP-nya ada 9 9 0 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
Silahkan langsung menuju ke sana. Belum, tebel. Ke Tegal. Sudah di bagian sana, dia belum dipindah datanya lain. Nazihah Ulia. Ya, ya, ya. Jangan bertumpah ya. Nah, pembagian sudah selesai. Ada yang belum? Kayaknya udah habis ya yang tadi. Santrinya. Enggak kan, kita enggak dikasih anak. Tatap muka. Iya, kemarin mulanya simulasinya itu untuk ya tatap muka, tapi ternyata lagi keluar informasinya. Ikut ini yang kita daring murni jadinya. Tapi saya berdiri ya. Pak Satya tadi yang kecil tuh ada. TU, Pak TU. Dia masih di jalan kayaknya lagi satu an gurunya belum datang. 8 Mataram. Di mana tim nakes RSUD Kota Mataram bersama Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kota Mataram melaksanakan swab antigen secara massal di beberapa tempat keramaian, tempat kantoran, pusat perbelanjaan, bahkan juga di pondok pesantren. Kita bisa lihat pada pagi hari ini di sini sudah ada Nazi. Pertama itu adalah untuk lokasi administrasi bagi karyawan, bagi siswa yang melakukan swab antigen. Pertama kali adalah mendekati administrasi dengan hanya menggunakan KTP. Setelah itu baru dilaksanakan swab antigen. Masih ada di jalan, Pak. Masih ada di jalan, gurunya tunggu dulu. Kita daring, nggih. Kalau untuk pondokan, kita kemarin tuh baru buka untuk yang setengah pondok, istilahnya tuh dia kelas percepatan, tapi pulangnya setelah maghrib atau setelah isya gitu. Yang murni pondok kan belum ada. Pulangnya isya. Iya, tapi itu kelas percepatan namanya, tapi karena ini lockdown ini belum terlaksana. Sampai anak SD, baru sampai SD. TK sama SD sama TPQ. Masih kecil. TPQ-nya jam berapa nih, Bu? Sore. Oh, sore. Iya, kalau Mbak Reza Andrian tadi udah sama Mbak. Udah habis, Bu, ya? Ada masih di jalan tadi, dia bilang, tunggu dulu, saya tinggalin anak saya. Enggak, saya buat di rumah.